Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di sore hari ini? Saya harap rekan-rekan tetap bersemangat ya. Saya akan mengeksplor ya teman-teman, dan melihat berita apa hari ini ya, sambil menantikan open minded yang terus semakin mendekat ya. Semakin mendekat. Mana nih? Dan juga sebentar saya akan melihat kolom komentar para pioner ya. Apa hari ini beritanya Bang Dema ya? Wah, ini ada apa ini networknya apa ini? Tadi saya sudah melihat berita ini teman-teman dari media luar ya, yang Hokan News ya, coba saya akan lihat Hokan News ya, tunggu ya. Ini dia teman-teman ya. Satu hari. Nah ini dia. Ya. Dari media luar loh teman-teman ya. Hanya dengan satu pembayaran, Pi mewujudkan mimpi para pelopor saat jaringan Pi mengubah landscape ekonomi. Nah, ini sudah masuk media-media mainstream ya. Ini kita lihat nih. Saya tadi melihat teman-teman, jadi saya save dulu ya. Hanya dengan satu pembayaran Pi mewujudkan mimpi para pelopor saat jaringan Pi mengubah landscape ekonomi. Jaringan Pi dari mimpi ke realita, yes. Bayangkan sebuah dunia di mana impian terbesar Anda dapat terwujud dengan satu kali pembayaran Pi. Bagi jutaan pelopor, jaringan Pi ini bukan sekedar harapan yang jauh. Ini adalah visi yang akan segera menjadi kenyataan. Jaringan Pi, proyek mata uang kripto yang ambisius dengan membangun platform keuangan yang inklusif dan mudah diakses, yang siap merevolusi cara orang-orang biasa berinteraksi dengan mata uang digital. Nah ini ya teman-teman, ini ada ini yang dijadikan thumbnail di berita itu ya, dari media luar ya. Hokan News. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi pay network, para pelopor tidak lagi terbatas hanya pada penambangan koin digital. Mereka melangkah menuju realitas baru di mana kebutuhan sehari-hari dan bahkan aspirasi yang sebelumnya tidak terjangkau dapat terwujud melalui Pikoi. Mulai dari membeli barang dan mengakses layanan penting, hingga melakukan investasi yang mengubah hidup, mata uang kripto ini berjanji untuk mewujudkan hal yang tidak terpikirkan menjadi kenyataan. Wow. Didukung oleh teknologi blockchain, Pi Network menawarkan transaksi yang cepat dan aman tanpa bergantung pada sistem perbankan tradisional atau mengenakan biaya tinggi. Ini adalah pergeseran ekonomi di mana siapapun, dimanapun dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kebebasan finansial. Jaringan terbuka ini bertujuan untuk memberdayakan pengguna guna mencapai tujuan dan impian yang mungkin dulunya tampak mustahil dicapai. Nah, inti dari misi Pi Network adalah komitmen untuk membuat mata uang kripto dapat diakses oleh semua orang. Dengan berbasis pengguna yang terus bertambah, Pi Network telah membuka pintu bagi jutaan orang untuk terlibat dalam ekonomi digital yang menghargai inklusifai, tidak hanya berfokus pada aksesibilitas tetapi juga menegakkan keamanan yang ketat dan kepatuhan terhadap peraturan, memastikan bahwa setiap transaksi aman dan transparan. Langkah verifikasi KYC merupakan komponen penting dan pendekatan ini. Langkah ini mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna serta memperkuat reputasi Pi Network sebagai platform mata uang kripto yang andal dan terdesentralisasi. Menuju zaman keemasan jaringan Pi. Wow. Dengan visi yang jelas dan pengejaran pertumbuhan yang tiada henti, Pi Network mengundang pengguna untuk mewujudkan impian mereka dalam waktu dekat. Konsep penggunaan Pi Coin untuk mengubah kehidupan sehari-hari akan jauh
Dari sekedar abstrak, konsep ini menjadi jalur nyata menuju kemandirian finansial dan saham langsung dan ekonomi digital yang terbuka dan mendunia. Dalam waktu dekat, impian para pelopor akan dapat diraih hanya dengan satu kali pembayaran PAE. Nah ini ya teman-teman ya, B Moderator. Ini jadi thumbnail-nya yang dipakai juga di media ini ya. Kita save ini. Ini akan menjadi nyata ya. Nah itu dari media luar negeri ya, mereka yakin dan mereka juga mensupport. Lihat video yang sedang tren populer saat ini, apa ini yang lagi populer ya. Transaksi barcode apa ini? PayCoin atau apa ini? Belum terlalu jelas ya teman-teman. Oke ya, saya mau ke kolom komentar dulu di waktu yang tersisa ini teman-teman. Empat jam. Siapa saja yang hadir? Dari Bang Majelis Hamid, terima kasih Bang. Bersabar saja, terus Misdi dari Lampung hadir, salam betir. Dari Bang Ahmad Hairudin, wow, Lampung Tengah hadir Bang Dimas, semangat terus, yes. Bayar Spirit, yo, yang penting dan sangat enak didengar. Di CV Bang Dimas, semangat pionir. Ignore the hats Bang, tetap klik, salam sukses dari Republik Borobudur. Wow, nilai JCV sudah tepat, tapi semenjak meluncurnya Pinetrok 14 Maret. Yes, dari Lady Bird. Nunggu OM, kayak nunggu beduk. Jakarta hadir Pak Sekjen, dari Bang Julius Isan. Bang Sarja, bersarjana meuangin. Hadir pertama Bang Dema, terima kasih Bang Sarja ya. Bang Arman, terima kasih. Bang Joel Kasu Channel ya. Bayar Spirit, terima kasih ya. Teman-teman yang sudah hadir luar biasa ya, yang senantiasa meramaikan channel ini, menantikan Open Minded. Ini sungguh-sungguh nyata. Oke, selamat sore para pioner. Selamat beraktivitas kembali ya. Tetap semangat.